Okey, murid-murid, kita tengok pula untuk situasi yang kedua, untuk aktiviti yang kedua. Okey, cikgu akan bantu kamu untuk buat latihan ini. Okey, mula-mula baca terlebih dahulu arahan. Tuliskan carta alir. Yang kali ini carta alir. Kalau tadi kita buat sudokod bahasa komputer, sekarang kita kena buat carta alir. Carta alir yang mana yang ada anak panah, kotak-kotak dan anak panah tu. Struktur kawalan ulangan. Okey, kali ni buat kita nak buat struktur kawalan ulangan berdasarkan situasi yang diberi di bawah. Okey. Jadi kalau cikgu ingatkan semula, kalau struktur kawalan ulangan, okey, jadi cikgu gariskan dulu apa yang dia nak. Okey, struktur kawalan ulangan. Struktur kawalan ulangan akan guna perkataan selagi. Okey, kalau kalau dalam sudokod lah. Tapi kalau dalam carta alih, dia tak guna perkataan selagi tu sebab dia hanya guna anak panah sahaja. Okey. Baik, jadi kita tengok situasi 2. Rashid sedang bermain menggunakan set Lego. Okey, ni Lego eh. Dia sedang memasang komponen Lego untuk membina bangunan bertingkat. Ini bangunan bertingkat. Okey, jadi dia pasang Lego. Jadi sebelum awak nak buat dia punya carta alih, awak mesti rancang dulu apa proses yang terlibat semasa memasang komponen Lego untuk bangunan bertingkat. Okey. Jadi awak buat catatan dulu macam tadi. Okey, catatannya. Mula-mula sekali bila nak buat Lego, mula-mula kita mestilah ada Lego dulu kan? Okey, jadi menyediakan Lego. Mula-mula awak mesti sediakan Lego. Okey, lepas awak dah ada Lego, awak cantumkan. Cantumkan Lego. Nak buat bangunan tu kan? Bangunan bertingkat. Okey, jadi awak nak cantumkan tu macam mana cara dia? Masukkan bongkah tu lah. Gunakan masukkan bongkah warna-warni tu. Masukkan bongkah. Okey, macam mana awak nak cantumkan, awak masukkan bongkah tu. Okey, yang keempat, tambah tingkat. Sebab nak buat bertingkat kan, tambah tingkat bangunan. Okey. Lepas tu yang kelima, cantumlah lagi kan. Cantum Lego lagi. Bila tambah mesti kena cantum lagi. Okey, yang akhir sekali bila dah siap, dah cantum-cantum semua, pasang bumbung. Pasang bumbung. Bila dah pasang bumbung, kira dah siap lah. Okey. Baik, jadi ini proses dia nak buat bangunan bertingkat. Okey, tapi kalau kita tengok soalan tadi, dia suruh buat carta alih untuk struktur kawalan ulangan. Okey, jadi kita nak buat carta alih sekarang ni. Bila dah ada proses yang awak catat macam ni, okey, barulah awak boleh buat dia punya carta alih. Okey, baik, kita tengok bagaimana carta alih ni. Okey, carta alih macam biasa mesti mula dengan perkataan mula. Lepas tu jangan lupa anak panah. Anak panah mesti rapat dengan kotak tu. Okey, simbol dia kalau awak tak ingat, awak rujuk dalam buku teks muka surat 42. Okey, perkataan mula dengan tamat simbol dia begini. Okey, lepas tu yang kedua buat apa? Menyediakan Lego. Okey, jadi yang kedua awak pun letak menyediakan Lego. Okey, jadi ini adalah proses dalam segi empat tepat ni. Okey, lepas tu proses yang seterusnya. Okey, tengok tadi dah sediakan Lego. Okey, lepas tu cantum Lego. Okey, cantum Lego. Okey, cantumkan komponen Lego menjadi bangunan sebab dia nak bangunan bertingkat tadi kan. Okey, lepas tu jangan lupa letak anak panah.
Okey, yang seterusnya masukkan bongkah. Okey, masukkan bongkah. Okey, jadi input dia masukkan bongkah warna-warni. Sebab macam mana nak cantumkan Lego tu jadi bangunan, kita kena masukkan bongkah warna-warni tu. Okey. Okay, lepas dah masukkan bongkah warna-warni, okey, apa awak kena buat? Okey, kena tambah tingkat bangunan. Okey. Dia tanya dulu soalan. Tadi dah masukkan bongkah warna-warni, lepas tu tanya soalan. Tambah bongkah tingkat lagi. Tanya soalan. Tambah bongkah tingkat lagi. Kalau jawab ya, okey, awak cantum lagi. Tambah cantum lagi. Masuk lepas tu. Tapi kalau awak jawab tidak, awak pasang bumbung terus. Okey. Jadi cikgu, tapi cikgu rasa yang ni lebih sesuai kalau kita letak anak panah dia ke atas. Tak sesuai letak bawah sebab nanti seolah-olah sekali je buat kan. Sebab sekarang ni prosesnya kalau tengok arahan dia dekat sini, surat tukawalah ulangan. Okey. Jadi surat tukawalah ulangan cikgu rasa anak panah lebih sesuai ke atas. Okey, kita buat anak panah. Okey, letak ke atas. Okey, cantumkan lagi komponen. Tambah tingkat lagi. Cantumkan lagi komponen. Lepas tu masukkan bongkah warna-warni. Tambah lagi. Okey, maknanya dia naik ke atas. Okey, itu lebih tepat. Okey, jadi kalau soalan ni ditanya tambah tingkat lagi, awak jawab tidak. Kalau ya, masih lagi sambung-sambung-sambung sampai banyak tingkat yang awak nak lah. Okey, tambah tingkat lagi, tidak. Barulah turun ke bawah. Barulah awak pasang bumbung bangunan. Okey, bila awak pasang bumbung bangunan, proses itu pun tamat. Okey. Proses terakhirlah pasang bumbung. Okey, jadi lengkap sudah kita punya carta aliran. Okey, jadi pastikan anak panah-anak panah ni mesti rapat. Okey, kalau rapat ia dianggap tidak lengkap. Jadi cikgu nak awak salin carta alir ini dalam buku tulis RBT. Okey.